Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Ustaz Azhar Idrus masuk hospital. Penceramah bebas Ustaz Azhar Idrus dilaporkan dimasukkan ke hospital untuk rawatan dipercayai kerana masalah kesihatan membabitkan paru-paru dan jantung. Beberapa tokoh agama dan pemimpin politik mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan dengan masalah kesihatan dihadapi Azhar, termasuk pengerusi jawatan kuasa pembangunan sukan belia dan badan bukan kerajaan NGO negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah. Semoga Allah SWT terus merahmati dan mempermudahkan segala urusan buat murabbi ummah yang disayangi ini. InsyaAllah, sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit yang dilalui oleh Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus ini. Sesungguhnya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua tempat kita memohon, katanya dalam hantaran Facebook. Selain itu, pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu Hanafi Ahmad menerusi satu hantaran Facebook turut mendoakan kesihatan Azhar. Semoga kembali sihat seperti sedia kala buat murabbi ummah Ustaz Azhar Idrus, tulis beliau. Menurut hantaran di Facebook, Ustaz Azhar Idrus kuliah maghrib yang sepatutnya berlangsung di Masjid Kampung Bukit Taduk Kuala Telemung Terengganu semalam terpaksa ditangguhkan pada waktu lain. Ditangguhkan atas sebab kesihatan, doakan kesembuhan buat murabbi Ustaz Azhar Idrus, kata hantaran Facebook Ustaz Azhar Idrus. Pendakwah Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar turut mendoakan Azhar diberi kesembuhan dan afiah. Angkatlah dari hambamu Ustaz Azhar Idrus akan sakitnya, berilah kesembuhan padanya, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menyembuhkan, dan berilah afiah padanya, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memberi afiah, katanya dalam hantaran di Facebook. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.